10, di mana cadangan-cadangannya di sini ada Topan, juga ada Yono, Hairul, Rimbo, Taik, Soim, dan yang terakhir yaitu Piko. Ya tentunya itulah susunan pemain juga line up cadangan yang diturunkan PS IB yang dimanajeri Bung Rombli. Tentunya pada sore hari ini pertandingannya cukup menarik dan cukup seru. Ya kita lihat mendung. Oleh ketua kompetisi iya itu ada Bung Pakih ya. Satu percabatan tangan di mana pertandingan pada sore ini sudah saatnya akan dimulai, itu antara Asri Bumayu berhadapan dengan pemain-pemain dari Traban yaitu PSIB. Adapun asisten lapangan satu di sini sudah hadir yaitu Bang Yogi, lapangan dua yaitu Bung Salman. Ini oleh yaitu pemedis yaitu Bung Heru yang sudah menggantungkan tali sepatunya pada tahun 2000 ya Bung Sel. Kembalikan lagi bola, rupanya sudah dilakukan. Pertama kali pemain-pemain dari Asri mencoba untuk memberikan satu umpan tarik mengarah kepada pemain nomor 9 yaitu ada Ian. Ian rupanya boleh disampirkan saja 19 di situ. Kali ini boleh dicoba Idos, ternyata membentangkan bola ke arah depan. Lagi-lagi ke belakang, terima lagi sulit rapat di depan untuk pertahanan. Oh iya, bola lagi bagaimana? Angkat di sini, dapat diselamatkan saja bola. Igodol lagi menyambing belum keluar, masih dari Asri Bumayu. Mencoba untuk menguasai bola, ambil lagi bola. Dengan tenang-tenang saja, mengarah ke bagian tengah. Mana Kapten Vito kemana arahnya, ditarik saja dengan rambut putih. Ambil lagi, selamat sudah. Masih 19 mencoba untuk menghadang jarak pendek saja dari tahanan itu PSIB. Digoyang lagi, oh iya 9 berdiri bebas. Masih 9 andalan itu ada Ian, kemana Ian? Lakukan satu umpan itu berdosis tinggi kali ini, dapat diterima lagi andalan 10 masih dari yaitu pemain-pemain Asri Bumayu mencoba untuk menggempur pertahanan dari yaitu PSIB. Lakukan lagi kemana, ternyata lakukan sudah kerja sama kali dilakukan bahwa umpan dalam beberapa yang ketengah yang itu adalah salah satu pemain yang nomor punggung 10 nampaknya kerja sama kembali, namun kerja berkuasai kembali oleh pemain daripada yaitu PSIB. Kali coba melakukan serangan melalui tengah, masih PSIB ada 19 kerja sama kali 19, namun kali dapat dipatahkan oleh para pemain pada Asri ada 9. Ian kali coba masih mungkin kerja sama kali dengan kapten umpan lambung kali datang menjilang kali coba dan Aris rupanya cukup itu rapat sekali satu bola tengah umpan kembalikan lagi masih Asri mencoba untuk menyetek bola bagian tengah yaitu dari PSIB ada Yuda Indra dan Yadir. Itu rapat di situ ada kapten berdiri bebas di tengah-tengah lapangan kembali dilakukan lagi satu pantai jarak pendek lagi di penulis terganjel ngabrok tunggu saja bukan pelanggaran rupa rupanya di situ kembalikan lagi andal empat yang diandalkan sebagai SIB Taraban.
Udah dilakukan lagi bola lambung, terima lagi. Adalah depan masih dari Aziz, tarik saja ke belakang, 12 maksudnya. Di situ ada itu Ilham bekerja sama dengan Aan. Kembalikan lagi balik, copot saja lambung tinggi sekali. Kemana? Rupanya sang penjaga gawang yaitu Dadi Otto sudah kebingungan, keter lagi. Tunjukkan lagi satu kebolehan dari Van Aziz. Oh! Rupa-rupanya bola ditiup saja oleh sang dukun. Hari ini sehingga bola lepas di situ. Ada kaki hilang ke arah, tapi rupanya bukan pelanggaran. Terjadi lagi 1, 2, 3. Diblokir lagi. Bola berada di tengah-tengah perut lapangan, yaitu Tolok Raya. Masih di bola. Ada di mana? Rupa-rupanya terdesak, tapi ditembong saja dengan kaki wasiat oleh pertahanan dari yaitu Asli. Mana lagi? Kali ini bola diambil lagi. 13 lagi dari PSB di situ. Rupanya itu ada Ratmo kembali berada di sudut. PS Iba nampaknya 13 itu Ratmo kali yang melakukan lemparan ke dalam. Kita lihat cukup seru kali ini, kedua pemain terus melakukan yaitu serangan nampak dari Asri Bumayu, namun juga daripada Iba lakukan juga lempar ke dalam. Ada 1, 2, 3 pemain, ada 8 yang juga namun kali gagal. Dimana dengan jarak dekat gawang kelihatannya dari arah samping. Tunggu saja bagaimana. Iya, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain daripada PS Iba nampaknya di daerah kotak penalti. Kita lihat akan dilakukan tendangan pelanggaran, dan kita lihat ada 3 pemain sekaligus tentunya untuk pembendung lajur bola. 4 datar tinggi berbahaya, namun kembali kepada 17 datar kali coba serangan lalu coba dilakukan para pemain daripada PSIB. Kerjasama dilakukan kembali, ada 1, 2, 3 pemain tengah serangan. Kita lihat apa yang terjadi, bola sudah terlebih dahulu keluar nampaknya kembali lemparan ke dalam untuk para pemain daripada PSIB. Kita lihat penonton terus memadati lapangan tentunya untuk menyaksikan pertandingan yang cukup seru pada sore hari ini. Kembali lagi 7, kita lihat 7, tidak ada rekan di sana dengan mudah saja itu penjaga gawang Ayus di kali coba lakukan sudah kali coba ke tengah, 12 kali coba dapat dipatahkan berbeda profesi bukan terjatuh dorongan kecil kali ini. Terjadi tendangan bebas di mana pertandingan babak pertama rupanya sudah cukup lama, tapi belum juga terjadi gol. Ada pemain di sebagian kiri, namun waktu keras yang masih dikuasai oleh pemimpin badan. 1, 2, 3 kop saja lagi bola merambat ke samping garis, diterima lagi atau dibiarkan saja. Di situ ada asisten lapangan satu yaitu Yogi. Kembalikan lagi bola, lemparan ke dalam, masih pemain itu depan. Untung itu PSIB mencoba untuk melakukan satu umpan tarik, kejar lagi A11 masih dari Asribunya. Bagaimana bertepuk tangan rupa-rupanya di situ, hanya 11 saja. Kembalikan lagi, masih juga cater, masih unggulan yaitu dari pemain-pemain asli mencoba untuk mengambil bola. Kemana arahnya lagi? Ya tetap aja kue. Bagaimana Pak? Kita lihat cukup seru, masih sama imbang kacamata nampaknya. Kita coba PS Iba melakukan serangan 10 di sana kembali itu. Iya, Tosebra Zamzam pusat kulakan dan grosir, kemudian juga ada yaitu Jakarta Elektronik Babay Screen, kemudian ada juga Eva Beauty, LPK Hana Puji, dan juga Karisma Apertising. Ya, kembali lagi kita lakukan para pemain. Terjatuh rupanya, kembali pelanggaran kecil dilakukan, akan terjadi tendangan yang bersubsidi. 1, 2, 3 lagi bola, bagaimana? Nampaknya masih sama imbang kacamata, dan perlu saya ingatkan kembali untuk besok ke sore. Cepatnya untuk masuk di lapangan, tiket Rp2.000 saja guna menyumbangkan dana kepada panitia khususnya yang diselenggarakan oleh generasi-generasi muda Talok Raya, di mana sore ini panitia mempertemukan itu dua tim kenamaan
masing-masing PSIB uji coba berhadapan dengan itu Asri Bumiayu. Asri tersangkut, rebut kembali, tembakan terjebak. Ayo, iya, dengan sergapan-sergapan luar biasa rupanya bimbang penjaga gawang dari yaitu PSIB Daryoto. PSIB lemparan dari atas kepala 1-2 lakukan sudah 17 tampaknya tampil kerja, namun kembali dapat dikuasai. Datar saja kerja PSIB bukan-bukan 10 dapat dipatahkan kembali coba serangan dilakukan oleh para pemain andalan belakang dari yaitu Asri punya di situ akan terjadi tendangan bebas segera dilakukan saja sepuluhnya untuk pertahanan dari yaitu pemain Asri dari belakang di situ sudah berdiri bebas ada Aan, Ilham dan Idas. Rupa-rupanya kembali merapat dan lakukan sudah maju ke depan arahnya. Masuk pemain dari Asri mencoba untuk mengambil bola. 10 yang ditutup tapi diblokir saja. Masih lagi PSIB. Lolos lagi rupa-rupanya rem ngeblong. Di mana arahnya bola? Belum keluar dari garis. Kemana lagi arahnya bola? Iya, terbendang luas berita lama lagi. Terjatuh lagi kejar saja. Waduh, sepaksa saja untuk pertahanan dari kandang yaitu PSIB. Ya, nampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan kali ke pemain-pemain asal luar. Ya, pergantian pemain dari PSIB di mana 11 masuk kemudian Rudi yaitu 19 keluar. Oke, 11 dari PSIB yang masih duduk di kelas 3 SC yang rupanya sudah melarikan diri ke tengah lapangan. Segera ditubuh saja satu tendangan situ. Masih juga kemana arahnya diblokir lagi dengan kepala. Aturannya juga diganti lagi. Lahir. Iya, temennya bebarang nomor. Ya bola melambung ya. Penjaga gawang tampaknya berada di depan namun bola melambung ke sudut sebelah kanan sehingga mampu menembus jalan dari penjaga gawang. Penonton yang memiliki karcis dan saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang memiliki karcis ya. Kembalikan lagi jangan lupa besok pertandingan cukup seru ya dari arah Munggang. Masih seperti biasa tarif 2000 yang terpesona. Ambil lagi. Bagaimana di bagaimana Bung Heru? Tunggu saja pemimpin pertandingan ya. Iya, nampak terjatuh di mana besok satu perselah itu laren berhadapan dengan Trivia Pandan Sari. Di mana para penonton pecinta sepak bola jangan lupa besok sore kembali hadir di lapangan Talok Raya Talok. Seru sekali ya, bola sudah hampir saja masuk ke daerah penalti ya. Betul sekali, handsball nampaknya salah satu pemain dari PSIB hanya beberapa meter di depan penjaga gawang dari Yoto pada sore hari ini. Apakah dapat dimanfaatkan dan baik oleh para pemain yaitu Asri Bumiayu? Nampaknya ada 10 Rehan di sana akan melakukan tendangan pelanggaran dan apakah ada 1-2-3 pagar betis tentunya untuk membentuk lajunya bola. Kita lihat ada beberapa pemain di kotak penalti. Ia ini memang hanya beberapa meter dari penjaga gawang. Apakah dapat dimanfaatkan baik kali? Ambil antang-antang Rehan. Terlalu jauh dari jangkauan penjaga. Ya, kapten maju, kapten lagi. Bagaimana blokir lagi? Selamat rupanya bola dapat disingkirkan saja dengan segera oleh pemain-pemain bagian tengah maksudnya untuk PSI. Melintir bola rupanya cukup berat Bung Panto. Kita lihat kembali coba pemainnya 7. Berbahaya. Ya, nampaknya bola cukup berat meluncur dan dengan mudah saja kali Daryoto. Awan-awan ngobat nyamuk. Ngobat nyamuk sepinggir ranjang. Anak perawan lagi ngamuk soten kepengin bujang. Satu kosong untuk Asri. Waduh, terlalu tinggi tapi bukan pelanggaran. Masih bola dapat dikuasai kembali pemain Kevin Mungil yang baru saja tiba dari kontrak luar negeri. Ambil lagi 1-2-3. Wah, sopot rupanya kandang Asri kapten. Rupanya penghuni bulu pinggang kembali mencoba untuk merambat ke dalam. Saya lanjut. Babaran maning Bung Erin ya. Gimana? Kita lihat nampaknya tendangan penjuru atau bagaimana masuk ya nampaknya ya. Iya. Atau bagaimana nampaknya dengan mudah sekali itu melalui kerjasama dilakukan. Tembak lagi. Tiga pemain rupa-rupanya. Waduh, luar biasa. Masih dari Asri. Terlihat belum bisa bangkit. Tunggu saja apa yang terjadi menurut pemimpin pertandingan hari ini. Tunggu saja
Apakah ini akan terjadi dengan bebas saja atau bagaimana? Kita tunggu. Rupa-rupanya masih satu proses dilakukan untuk pemain dari PSIB. Rupa-rupanya diterima dengan baik. Hanya menimbulkan tendangan bebas saja. Sekarang 11 kali coba ada itu Angga. Masih Angga coba dipemai satu pemain. Nampaknya bola keluar nampaknya kembali. Sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam atau PSIB. Bola. Ya, anak gawang. Bola. Biasa. Itu bolanya masih sekolah bebas. Iya. Betul sekali Bung Manto lemparan ke dalam dilakukan ya di kepala. Bermain 10 siapa? Kembali kali cepat 7-10 yaitu ada Rehan namun kembali menyentuh mistara daripada gawang Daryoto. Kembali coba serangan dilakukan 17 kali coba poin daripada yaitu baik juga kembali dapat kuasa itu 7 kali coba yaitu ada yaitu dapat kembali kalau ke, dapat terjatuh kali dapat dicokel para pemain daripada itu PS. Tepatnya itu di posisi lapangan di tanah yang betul berinjul akhirnya masih juga terdampar ya rupanya tim medis yaitu Bung Heru ya ala kadarnya membawa Sun Papilabe sudah mencoba untuk maju mendekati yaitu salah seorang pemain situ dari kandang asli yang bagaimana kita lihat itu penjaga gawang sehingga hanya beberapa meter dari gawang Daryoto ya tentunya ini peluang kembali dimiliki oleh para pemain-pemain dari Asri Bumi Ayu. Iya kita lihat apakah dapat dimainkan karena baik ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain tendangan dari sudut yang cukup sempit namun dekat sekali ya hanya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter dari penjaga gawang Daryoto. Siapa yang akan ambil kesempatan ini? Nampak di sana ada Nabil, ada Dapa dan juga Angga, juga 10 Rehan. Kita lihat ada 5 pagar betis ya tentunya untuk pembendung yaitu pemain-pemain dari PSIB Bung Manto. Iya tunggu saja detik-detik pembalik. Oh dengan tenang sekali kembalikan lagi bola agak lambung diterima lagi dengan satu kop kembalikan lagi rupanya bola salah pengertian dikira kawan ternyata lawan berdiri sendirian lagi-lagi serbu lagi menyebut lagi tujuan dalam dari Asri kemana lagi lakukan lagi rupanya bola dibaca oleh yaitu penjaga gawang yaitu Daryoto sehingga dapat diselamatkan kembali namun rupanya bola masih juga tersangkut oleh kedua pemain dari kedua kubu masih Rehan melewati 1, 2, 3, 4, 5 pemain tarik ke belakang kalian juga melakukan serangan dari sayap sebelah kanan nampaknya kembali gonca sama dilakukan ke tengah yang ditutup kembali lagi dapat dikop kali para pemain belakang daripada itu PSIB nampaknya kita lihat pemain-pemain daripada Astribunya 4 nampaknya kembali ambil acak-acak datar saja menyilangkan itu 7 kembali lagi dapat dikuasai 7 kali ini nampaknya 17 kali coba kembali lagi kali coba PSIB mau serangan ada 10 nampaknya kembali Ratmo kali coba mau kasih bola kerja sama 13 apa yang terjadi nampaknya kembali coba kali coba menutup dalam pertahanan di berapa SB 8 kita lihat datar saja 16 kali ini lepas kali coba kembali penghasil juga 14 kali coba masih mau kasih bola coba ditarik lagi masih berputar nyata bola keluar dan hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kali ini pemain-pemain daripada Asri Bumi Ayu dan kita lihat kembali apakah dapat dimanfaatkan baik oleh para pelakukan di sebelah kanan penjaga gawang itu Daryoto apa yang terjadi lemah saja nampaknya ya pergantian pemain dari PSIB ya di mana Rimbo nomor punggung 3 masuk kemudian Yuda nomor punggung dokter spesialis urat ya yang sedang digonjang-ganjing biar kendor kembali mulai tembakan lagi bola ya hanya setengah meter saja melangkah itu ke atas yang gawang kuasai pemain daripada Asri 10 kali cuma Rehan masih Rehan mau ngasih bola kan cuma kerja sama dengan 7 nampaknya dapat kembali dapat ke 14 dari 7 satu langkah kali ini terjebak yaitu up secara satu pemain daripada Asri Bumi Ayu lepas sudah tendangan dilakukan untuk pertahanan belakang dari PSIB kemana arahnya bola rupanya sudah tergeletak tunggu saja saatnya bola diambil libero mencoba untuk memberikan umpan lagi berbaik di mana bola terjadi lagi rebutan langsung saja center penjarak pendek saja dilakukan sebenarnya undang adalah dari Asri Bumi Ayu rupanya masih juga belum bisa dicopot kuasai kembali adalah 10 rupanya itu ada Rehan melambaikan tangan kepada pemain yang akan dituju di situ akhirnya bola masih itu disergap lagi bola tangguh langsung saja dijampar saja oleh libero dari PSIB itu ada Sugeng
yaitu daripada Asri Bumayu. Kita lihat dari sudut sebelah barat sana, ambil antang-antang nampaknya kali melemparkan dilakukan, lemparkan sudah ke dalam, yang ditularkannya kembali yang ada sebelah di sana, berpayar baik tunjukkan coba asal berebut kali pemain coba kali coba dikuasai kali coba PSIB coba mengurus serangan nampaknya masih PSIB-nya, namun kali dapat direbut oleh salah satu pemain daripada Asri Bumayu nampaknya nomor punggung sebelah Yana tipis saja umpannya berbahaya. Salah kali ini pengertian salah satu pemain berhasil masih dikuasai, masih coba akan coba lewat 1-2 pemain dipatahkan saja kali bola dibuang ke dalam di mana andalan yaitu kapten dari Asri akan mencoba untuk mendekati bola di situ. Idol kali ini masih juga memperhatikan kemana arahnya bola yang akan dilakukan dari samping garis. Ternyata mengarah tersebut ke bagian depan penjaga gawang langsung yaitu dari Daryoto. Lagi-lagi tembak lagi tahu dibiarkan saja satu. Nah, rebut lagi mulai tembak dari dua. Layang lagi di kempering. Bertambah lagi rupanya bagi pemain-pemain itu PSIB Amuhero ya. Iya rupanya salah langkah. Bola pada sore hari ini kita kembali ke tengah lapangan. Empat sudut kali coba dilakukan bola melambung tinggi yaitu mengarah ke rumah ayam. Siapa nampaknya di sudut para sana kembali Bumanto? Iya sudah beberapa pemain dari Asri Citra ia mendapatkan satu goresan dari lawan kandang untuk PSIB di mana masih juga unggul ya. Kembalikan lagi. Ayo mana Bung Hero ya sebagai yaitu tim medis kali ini sedang menggotong yaitu pemain ya akan ditarik ke samping garis ya akan diberi yaitu perawatan medis kali ini. Dingin dibawa lagi oleh Asri 1-2-3 rupa-rupanya dengan mudah di